Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Diapatul Janna. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum mengenai membuat manisan buah dari buah stroberi. Disimak yuk videonya. Pertama-tama blender buah stroberi seperti ini, tanasin seperti ini, lalu masukkan air dan agar-agar seperti ini. Setelah jadi, angkat, lalu masukkan stroberi yang telah di blender seperti ini, aduk hingga rata seperti ini. Nah, teksturnya akan menjadi seperti ini, lalu masukkan ke dalam loyang perlahan sampai merata, kurang lebih ukurannya 1 cm. Setelah jadi seperti ini, diamkan semalaman. Setelah semalaman, kita potong-potong menjadi tipis seperti ini. Setelah itu potong menjadi 3 bagian. Nah, seperti ini penampakannya. Setelah dipotong menjadi 3 seperti tadi, lalu masukkan ke dalam gula pasir seperti ini. Untuk selanjutnya dipanaskan di bawah sinar matahari selama 3 hari atau sampai mengering. Tata di atas nampan seperti ini. Penjemuran hari pertama di bawah sinar matahari.